Baik, itu dia tadi antara perkongsian daripada Pastikan Sahih. Terima kasih kepada Hafiz Dolson kerana bersama dengan kami. Seterusnya, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan juga, kami nak membawakan satu program yang dinamakan sebagai Senoi Merdeka. Yang juga diadakan bersempena. Ya, diadakan sempena sambutan Orang Asas Sedunia dan Hari Kebangsaan bersama dengan pelapor kita di sana, Senoi Merdeka. Silakan, Nurhila Razali. Terima kasih kepada Ismail dan Hana yang berada di Selamat Pagi Malaysia di sebelah je dengan saya punya Wisma ni. Okey, hari ini saya berada di Wisma Britain ni, Wisma Radio untuk program Senoi Merdeka yang dianjurkan oleh satu-satunya stesen radio untuk masyarakat orang asli iaitu Asyik FM. Asyik FM ni sudah bersiaran selama 61 tahun sejak dari tahun 1959 lagi. Dari pada tahun 1999 dengan bersiaran radio orang asli, lepas itu saluran 7 dan sekarang Asyik FM. Okey, untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai program App Merdeka ini, kita bersama dengan penerbit rancangan iaitu Hardi Zakaria Kasim. Selamat pagi, Encik Hardi. Ya, selamat pagi. Okey, boleh tak macam mana kita terangkan apakah program hari ini? Okey, program ini sebenarnya adalah program daripada bahagian program radio. Di bahagian program radio kita panggil program ini adalah Aspirasi Merdeka. Jadi Asyik FM pada tahun ini kita menganjurkan event yang sangat special. Kita adakan di Wisma Radio dan di foyer ini kita buat sambutan Hari Kebangsaan dan juga kita buat sambutan Hari Orang Asal juga, kerana Hari Orang Asal berlangsung pada 9 hari bulan Ogos yang lepas. Jadi kita buat adakan berbagai-bagai program di sini. Secara induknya adalah program ini dibuat untuk program rakaman untuk kita siarkan semasa siaran Asyik FM pada 31 Ogos nanti, tapi kita buat program ini secara sampingan dan terbuka juga kepada warga RTM yang nak datang. Kepada warga luar mungkin kita ada had lah untuk apa ni yang akan datang, sebab kita masih lagi dalam penjarakan sosial dan juga PKP ni. Jadi kita ada buat pameran-pameran daripada agensi-agensi yang pernah bersama-sama dengan Asyik FM berada di lokasi untuk program-program turun padang kami. Kita jemput mereka, agensi-agensi ini seperti Hospital Orang Asli Gombak, pelukis-pelukis, penggiat-penggiat seni orang asli, contohnya macam Syak, Koyok, Leni, seorang penggiat seni orang asli. Kita ada jemput juga penggiat-penggiat kraft. Kita juga ada jemput rakan-rakan kita yang menjual buah-buahan hutan tu. Itu yang menarik. Kita adakan satu program yang menarik di Wisma Radio. Kita hias dengan Wisma Radio kali ini dengan hiasan-hiasan yang kita ambil daripada perut-perut hutan alam. Jadi kita hiaskan Wisma Radio ini, jadikan dia taklah macam hutan sangat, tapi kita nak meriahkan program ini. Kita adakan sekali dengan program rakaman ini. Jadi saya harap program ini dapat memberi satu semangat lah, ya. Di samping kita meraihkan Hari Orang Asal, kita juga nak memberikan satu inspirasi kepada rakyat Malaysia yang orang asal pun. Kita nak menyambut sambutan Hari Kebangsaan ini dengan cukup meriah, sekali dengan menunjukkan kebudayaan kami lah di khalayak. Okey, Encik Hari, boleh tak saya nak tahu adakah ini adalah pertama kali seumpamanya yang dilakukan di Wisma Radio sendiri, dan bagaimana pihak Asyik FM untuk memastikan penglibatan setiap komiti dari orang asli di seluruh negara? Ya. Ini sebenarnya ini kali pertama kita buat di Wisma Radio, di foyer, di RTM sendiri. Kita buat yang boleh dikatakan tak pernah lah sebelum ini kita buat program sebegini. Untuk kita tunjukkan supaya masyarakat orang asli dan juga rakan-rakan kita yang menonton SPM pada sebelah pagi ini juga dapat melihat budaya kami juga lah. Maknanya kita nak masyarakat luar pun melihat bagaimana cara hidup, gaya hidup masyarakat orang asli, dan ada juga kita nak menunjukkan orang asli juga berjaya dari segala aspek, bukan saja satu-satu kerjaya dan macam-macam kemahiran dan juga apa saja mereka mempunyai bakat dalam apa saja. Ya, tak kisah. Kita lihat kat sini kita ada seni lukis, seni budaya. Kita ada kelebihan-kelebihan yang kita ada macam kemahiran dalam kraft dan sebagainya lah. Kita nak tunjukkan dari segi itu. Kita juga untuk rakaman Senoi Merdeka ni, program yang akan kita siarkan pada 31 Ogos nanti, kita akan siarkan rakaman daripada nyanyian artis-artis orang asli itu sendiri juga. Okay, terima kasih.
kasih Encik Hadi untuk perkongsian bagi liputan program Senoi at Merdeka. Okey, kita sekarang kembali bersama dengan rakan penyampai Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Ya, terima kasih Nolila di atas laporannya. Itu dia sambutan hari asal. Baik, kita juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Orang Asal di peringkat sedunia dan kebangsaan. Dan juga terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Baik, kita akan berjalan.